Beginilah suasana pesta kejutan yang dilakukan oleh belasan perwira Kodim 0706 Temanggung sambil membawa roti ulang tahun belasan perwira Kodim tersebut memasuki aula Mapolres Temanggung sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada personil polisi yang tengah memperingati Hari Bayangkara ke-74. Suasana tasyakuran HUT Bayangkara ke-74 yang juga dihadiri oleh jajaran Muspida sesaat menjadi penuh keakraban. Suasana bertambah meriah ketika Komandan Kodim 0706 Temanggung menyerahkan potongan kue ulang tahun ke Kapolres Temanggung AKBP Muhammad Ali. Hari Bayangkara 1 Juli 2020, berarti ini yang ke-74, ya, dengan harapan tadi sudah disampaikan, polisi ke depan semakin profesional, semakin modern dan terpercaya. Terutama untuk Polres Temanggung menjadi salah satu penopang dari keamanan, ketertiban, bahkan kesejahteraan masyarakat Temanggung seluruhnya. Surprise-nya nih dari Pak Dandim atas dan Ibu Dandim, Bu Kapit, atas surprise-nya dengan kue ulang tahun kami, saya lagi atas nama Polres Temanggung dan jajaran mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga Bapak Ketua DPRD yang sudah memberikan ucapan, dan juga seluruh Forkopimda yang sudah hadir sekali lagi, kami sangat terharu pada kesempatan perayaan ulang tahun ataupun Hari Bayangkara ke-74 ini. Walaupun kita laksanakan secara sederhana, tetapi suasananya sungguh mengharukan. Ahmad Farizal, Jogja TV.